berkontribusi sebesar 0,68% dari total usaha non-pertanian yang menyerap tenaga kerja sebanyak 12.087 orang. Dari 2.945 usaha pada kategori ini, sebanyak 484 usaha berada di Kabupaten Aceh Selatan, 399 usaha di Kabupaten Biren, 314 usaha di Kabupaten Aceh Utara. Sisanya sebanyak 59,35% tersebar di kabupaten kota lainnya. Dari seluruh usaha, 187 diantaranya merupakan usaha menengah besar. Kategori industri pengolahan, sebesar 20,16% dari total usaha non-pertanian di Aceh merupakan usaha industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 167.355 orang. Dari 87.244 usaha pada kategori ini, sebanyak 10.878 usaha berada di Kabupaten Aceh Utara, 10.327 usaha berada di Kabupaten Pidi, 8.927 usaha berada di Kabupaten Biren, sisanya sebesar 65,46% tersebar di kabupaten kota lainnya. Dari seluruh usaha di kategori ini, 116 diantaranya merupakan usaha menengah besar. Kategori usaha konstruksi, sebesar 1,47% dari total usaha non-pertanian yang menyerap tenaga kerja sebanyak 61.454 orang. Dari 6.345 usaha pada kategori ini, sebanyak 1.604 usaha berada di Kabupaten Aceh Utara, 709 usaha berada di Kabupaten Biren, 638 usaha berada di Kota Banda Aceh, sisanya sebesar 53,49% tersebar di kabupaten kota lainnya. Dari seluruh usaha pada kategori ini, 708 diantaranya merupakan usaha menengah besar. Kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Kategori ini memberikan kontribusi sebesar 44,82% dari total usaha non-pertanian di Provinsi Aceh dan menyerap tenaga kerja sebanyak 300.930 orang. Dari 193.981 usaha di kategori ini, sebanyak 21.086 usaha berada di Kabupaten Aceh Utara, 15.557 usaha di Kabupaten Biren, 14.150 usaha di Kabupaten Pidi. Sisanya sebanyak 73,82% tersebar di kabupaten kota lainnya. Dari seluruh usaha di kategori ini, sebanyak 2.434 merupakan usaha menengah besar dengan rata-rata tenaga kerja sebanyak 7 orang. Kategori usaha pengangkutan dan pergudangan. Kategori ini memberikan kontribusi sebesar 4,30% dari total usaha non-pertanian di Provinsi Aceh dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 25.272 orang. Dari 18.705 usaha pada kategori ini, sebanyak 2.477 usaha berada di Kabupaten Aceh Utara, 1.802 usaha di Kabupaten Biren, 1.580 usaha di Kota Lok Sumawe. Sisanya sebesar 68,68% tersebar di kabupaten kota lainnya. Dari seluruh usaha dan perusahaan di kategori ini, 308 diantaranya merupakan usaha menengah besar. Kategori penyediaan akomodasi dan penyediaan air minum, sebesar 15,59% dari total usaha non-pertanian di Aceh menyerap tenaga kerja sebanyak 112.144 orang. Dari 67.476 usaha, sebanyak 7.840 usaha berada di Kabupaten Aceh Utara, 5.772 usaha berada di Kota Banda Aceh, 5.716 usaha berada di Kabupaten Biren. Sisanya sebesar 71,36% tersebar di kabupaten kota lainnya. Dari seluruh usaha, 111 diantaranya merupakan usaha menengah besar. Kategori informasi dan komunikasi, sebesar 1,69% dari total usaha non-pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 11.739 orang. Dari 7.299 usaha pada kategori ini, sebanyak 1.022 usaha berada di Kabupaten Aceh Utara, 574 usaha berada di Kabupaten Aceh Tamiang, 543 usaha berada di Kabupaten Aceh Besar. Sisanya sebesar 70,69% tersebar di kabupaten kota lainnya. Dari seluruh usaha pada kategori ini, 176 diantaranya merupakan usaha menengah besar. Kategori usaha aktivitas keuangan dan asuransi. Kategori ini memberikan kontribusi sebesar 0,45% dari total usaha non-pertanian di Provinsi Aceh dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 23.350 orang. Dari 1.955 usaha pada kategori ini, sebanyak 326 usaha berada di Kota Banda Aceh, 181 usaha di Kabupaten Aceh Besar, 140 usaha di Kabupaten Pidi. Sisanya sebesar 66,91% tersebar di kabupaten kota lainnya. Dari seluruh usaha, 865 diantaranya merupakan usaha menengah besar. Kategori usaha real estate, sebesar 1,11% dari total usaha non-pertanian, menyerap tenaga kerja sebanyak 5.832 orang. Dari 4.824 usaha pada kategori ini, sebesar 29,48% berada di Kota Banda Aceh, 10,82% berada di Kabupaten Aceh Besar, 9,66% berada di Kota Langsa, sisanya sebesar 50,04% tersebar di kabupaten kota lainnya. Kategori usaha jasa perusahaan. Kategori ini memberikan kontribusi sebesar 1,47% dari total usaha non-pertanian di Provinsi Aceh dan menyerap tenaga kerja sebanyak 16,9.000 orang. Dari 6.348 usaha pada kategori ini, sebanyak 15,86% berada di Kota Banda Aceh, 10,02% berada di Kabupaten Aceh Utara, 8,07% berada di Kabupaten Aceh Besar. Sisanya sebesar 66,05% tersebar di kabupaten kota lainnya. Dari seluruh usaha di kategori ini, 229 diantaranya merupakan usaha menengah besar. Kategori pendidikan, sebesar 3,55% dari total usaha non-pertanian yang menyerap tenaga kerja sebanyak 191.493 orang. Dari 15.355 usaha pada kategori ini, sebesar 12,86% usaha berada di Kabupaten Aceh Utara, 7,87% berada di Kabupaten Biren, 7,81% berada di Kabupaten Aceh Timur. Sisanya sebesar 71,46% tersebar di kabupaten kota lainnya. Dari seluruh usaha pada kategori ini, 180 diantaranya merupakan usaha menengah besar. Usaha mikro kecil pada kategori ini memiliki rata-rata tenaga kerja per usaha tertinggi, yaitu 11–12 orang. Kategori aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, sebesar 1,50% dari total usaha non-pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 60.896 orang. Dari 6.502 usaha pada kategori ini, sebesar 11,77% berada di Kabupaten Biren, 9,89% berada di Kabupaten Aceh Utara, 8,23% berada di Kabupaten Aceh Besar. Sisanya sebesar 70,12% tersebar di kabupaten kota lainnya. Dari seluruh usaha pada kategori ini, 91 diantaranya merupakan usaha menengah besar. Kategori jasa lainnya. Kategori ini memberikan kontribusi sebesar 3,20% dari total usaha non-pertanian di Provinsi Aceh dan menyerap tenaga kerja sebanyak 24.837 orang. Dari 13.840 usaha di kategori ini, sebesar 11,66% berada di Kabupaten Aceh Utara, 11,58% di Kota Banda Aceh, 8,40% di Kabupaten Aceh Besar. Sisanya sebanyak 68,38% tersebar di kabupaten kota lainnya. Dari seluruh usaha di kategori ini, terdapat 18 usaha menengah besar.